Ya, halo guys, selamat datang di channel gue, teman gaming, teman main, kalian semua. Dan kali ini Bang Tega akan menjelaskan mengenai jadwal maintenance untuk Honkai Star Rail ya. Disusul dengan semacam battle pass-nya dan ada informasi menarik lainnya. Oke, jadi akan kita bahas dulu aja ya. Untuk maintenance itu dimulai di hari Rabu ya, tanggal 27 Desember 2023 jam 6 waktu UTC plus 8, dan katakan kalau misalnya diindonesiakan atau dikonversikan itu ke WIB itu sekitar jam 5 pagi WIB. Oke, dan diperkirakan memerlukan waktu 5 jam yang artinya adalah untuk jadwal maintenance itu kurang lebih sampai sekitar jam 10 pagi WIB. Hanya saja sekali lagi mengingatkan untuk jadwalnya ini bisa lebih cepat atau lebih lama, tapi yang jelas untuk jadwal-jadwal seperti ini biasanya ya itu jam 9 itu udah kebuka ya guys ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk penjelasan kompensasinya ya, untuk kompensasi update dan penghentian server, data kompensasi Stellar Jet itu kalian akan mendapatkan 300 Stellar Jet. Well, lumayan bansos ya. Dan dengan syarat kalian harus memiliki level Trailblazer minimal level 4 ya, dan itu hitungannya sebelum maintenance, kurang lebih seperti itu. Untuk versi terakhir dari 1.6 ini ya, itu ada di tanggal 6 Februari ya, atau sekitar 6 minggu untuk versi 1.6 ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk yang jadwal maintenance ya. Lanjut kita akan melihat mengenai apa namanya ini, kehormatan tanpa nama sih ya, ini kayak semacam BP-nya. Oke. Nah, untuk BP-nya seperti biasa ya, kalau kalian beli kalian akan mendapatkan Stellar Jet 680, terus Star Rail Special Pass 4, LC bintang 4 dari BP ya, Self Modeling Resin, lalu Relic Remains mata umum 4 umum ya, Chest of Dreams dan hadiah lainnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya untuk yang battle pass-nya. Oke, dan ini akan terbuka dari setelah update 1.6 ya sampai di tanggal 5 Februari. Dengan syarat partisipasi, kalau misalnya kalian mau membuka battle pass ini ya atau membelinya, itu kalian level travelers-nya minimal adalah level 12 dan telah menyelesaikan misi Trailblaze dari lo 6. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan membahas yang tidak akan menarik ya. Di awal-awal nanti di 1.6 kita juga akan disambut dengan event ya. Yang dimana event ini adalah Life Form Oven. Oke, nah untuk detailnya saya akan gue kasih aja ketika in game mungkin ya, gue akan bikin video lagi mengenai event ini. Dan untuk hadiahnya ya, untuk hadiahnya lumayan, ini ada 500 SJ. Well. Ya, dan hadiah menariknya juga ada hadiah permanen, itu ada bubble chat juga, ada SJ lagi 250 ya. Dan item-item lainnya untuk menguatkan karakter kalian. Dan untuk event yang awal-awal ini dari setelah update versi 1.6 sampai 5 Februari 2024. Ya, jadi gitu aja guys ya untuk informasi mengenai jadwal maintenance dan lain sebagainya ya. Kalau misalkan punya pendapat atau punya pertanyaan ya silakan tulis di kolom komentar. Gua pamit undur diri dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Bye.